guys, welcome back to my channel. And for today's video, jarang-jarang aku bikin video ini karena aku juga baru sempat dan baru bisa sekarang bikinnya. And karena banyak juga yang nanya tentang kayak how do you stay in shape? Gimana cara apa sih your diet? Your kok bisa kayak body goals gitu? Tapi menurut aku tuh kayak aku tuh benernya ya gini-gini aja gitu, kayak bukan body goals atau gimana, tapi aku gak bisa bilang kalau aku kayak dulu itu not in shape gitu, tapi I am much more happier where I am today. Karena dari dulu tuh aku agak kayak, you know, insecure, dan dulu tuh kayak my biggest insecurity atau kayak masalah yang kayak dari dulu tuh susah banget untuk kayak nurunin itu tuh pertama my cheeks. Sekarang sih ya masih ya gitu lah, emang dari lahir udah chubby, jadi ya susah dihilangin. Tapi aku rasa aku tuh gak kayak se-chubby dulu gitu. And apalagi perut aku, my stomach dulu tuh lebih buncit. Dari dulu tuh aku ngerasa kayak susah banget, walaupun kayak aku tuh udah kayak olahraga, berenang, atau kayak jump rope, atau kayak jogging, lari gitu, squat dan lain-lain. Dan begitu juga makan aku lebih ngejagain, kayak aku nasi putih diganti jadi nasi merah, jadi minum air putih lebih banyak makan greens kayak veggies. Dan itu semua yang aku baru sebutin itu ngebantu banget untuk kayak kalau misalnya kalian mau ngejalanin diet atau your weight loss journey gitu, itu helpful banget. Tapi kayak untuk aku dari dulu tuh, aku tuh susah banget untuk kayak turunnya gitu. Aku tuh anaknya yang kalau berat badan itu cepet naik, tapi turunnya tuh susah banget gitu. Jadi aku nanya-nanya ke teman atau kayak research juga di internet, karena ada banyak banget tips-tips, atau kayak aku nanya ke teman kayak, eh kalian ada nggak kayak rekomendasi untuk minuman lah atau makanan atau kayak apa aja gitu loh, to help my weight loss journey gitu, atau kayak to keep my body in shape aja. Dan pada akhirnya salah satu teman aku bilang kalau misalnya dia tuh minum yang namanya Flim tea. Jadi awal-awalnya dia udah pakai kayak berbulan-bulan gitu, dan dia rekomendasi untuk aku cobain gitu. Karena dalam beberapa bulan dia cobain itu ngebantu banget taruh di dia gitu. Jadi akhirnya yaudah deh aku cobain deh, aku penasaran juga kan, karena aku juga ngeliat Instagramnya mereka sama website-nya juga, dan aku research juga review-review, dan banyak orang emang yang bilang kayak ini ngaruh banget gitu. Dan aku rasa kayak yaudah, it won't hurt to try kan. Akhirnya beberapa minggu yang lalu ini aku udah coba, ini udah mau sebulan kali ini. Untuk kalian yang gak familiar sama Flim Tea ini, sekarang aku juga ngejelasin kenapa aku pakai itu and decide to use that as my like helpful tool aja to keep my body in shape. Jadi Flim Tea itu adalah minuman yang akan serat gitu, yang ngebantu banget untuk melancarkan pencernaan tubuh, optimalin sistem imun tubuh, membantu untuk mencepatkan metabolisme, bla bla bla, membantu untuk mempercepat metabolisme. Dan mereka itu cocok banget untuk diet, dan itu pas banget untuk ngebantu aku kayak lagi diet ini, dan untuk kayak kesehatan aku juga. Nah, Flim Tea ini tuh ada dua rasa. Satu itu blackcurrant, yang kedua raspberry. And untuk kalian yang wondering, don't worry, mereka itu udah bersertifikasi halal dari MUI and BPOM. So it is super safe to use on a daily basis. Aku akan sebut beberapa kandungan yang mereka pakai. Mereka ada psyllium husk, goji berry, delima, buah bit, ekstrak buah dan sayur. Dan untuk pemanis mereka pakai stevia. Dan salah satu alasan juga kenapa aku bisa kayak mau dan kayak percaya gitu kalau misalnya ini kayak sehat juga, karena mereka itu mengandung kayak kandungan-kandungan yang alami dan yang sehat juga gitu, dan yang enggak kayak kimia di mana-mana lah, apalah inilah kayak gitu-gitu. Ini bisa dikonsumsi kayak on a daily basis seperti yang tadi aku bilang. Dan cara kerjanya juga tuh kayak secara yang lembut dan yang kayak lancar aja gitu, bukan yang kayak keras banget gitu buat kayak badan kita. Karena salah satu kandungan yang namanya psyllium husk itu, nah itu berfungsi untuk meningkatkan keteraturan dan kesehatan pencernaan secara menyeluruh. Dan untuk efeknya setelah aku minum Flim Tea ini, aku tuh pastinya bolak-balik kamar mandi untuk, you know, BAB juga, karena ini ngebantu untuk, bentar bahasa Indonesia aku lagi, karena Flim Tea ini juga bisa ngebantu untuk kalian yang kayak kesusahan BAB, ngebantu perut kita jadi kayak lebih kempesan gitu, perutnya jadi rata dan gak buncit gitu. Jadi kalau misalnya pakai celana yang kayak ketat gitu atau yang high waisted gitu, gak kayak kelihatan gitu. Tapi selain itu, Flim Tea juga bisa ngebantu untuk detox tubuh, optimalkan sistem tubuh, dan mempercepat metabolisme kayak tadi aku bilang, dan itu bagus untuk kayak diet aku sekarang. Jadi itu pas kayak waktu awal-awal aku minum, itu tuh bisa kayak bolak-balik kamar mandi terus gitu untuk BAB. Kayak bisa 3-4 kali ke toilet kali tuh dalam sehari, karena mungkin sebelum-sebelumnya aku makan kayak makanan yang gak sehat kali ya, junk food gitu. Jadi tuh kayak masih numpuk gitu di dalam usus kita. Jadi tuh setelah aku udah minum ini, dan setelah aku ke kamar mandi juga, itu perut aku tuh lebih kayak terasa ringan banget
dan jadinya kayak kempes gitu. Tapi jangan khawatir, aku tuh setelah kayak bolak-balik kayak begitu berapa kali, itu tuh rasanya kayak bukannya sakit atau yang kayak nggak normal gitu, ini kayak secara alami banget dan yang kayak yaudah kayak biasa-biasa aja gitu, gak yang sampai uncomfortable gitu. Ini aku akan kayak kasih before and after pictures kalau misalnya aku masih ada, seharusnya sih ada banyak ya, kayak comparison kayak before aku pakai dan setelah aku pakai, jadi kalian bisa bandingin aja. Dan bagus saya lagi, mereka itu tuh kayak sehat juga untuk dipenuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena Flim Tea ini tuh kan serat. Jadi tuh serat itu salah satu nilai gizi yang penting aja buat kayak kita penuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan aku tuh baru tahu juga pas aku lagi minum Flim Tea ini, pas aku baru discover kalau serat itu dibutuhkan per hari sekitar 25-30 gram. Jadi selain detox dan lain-lain itu, Flim Tea ini tuh bagus untuk kayak memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga. Dan cara kita ngebuat dan minumnya itu gampang banget, gak ribet sama sekali, makanya aku bisa suka. Jadi aku kan punya yang satu box gitu, isinya tuh ada beberapa saset. Jadi kalian bisa tuang satu saset ke botol atau gelas gitu, dicampur dengan air biasa atau air dingin, dan kalian either bisa diaduk pakai sendok atau gak kayak di shake aja. Aku biasanya suka di shake. Abis itu udah deh, bisa kalian langsung minum. Dan dari sehari itu tuh aku bisa minum 2 kali. Jadi aku minum 2 kali dalam sehari itu, sebelum makan pagi atau makan siang, dan yang satu lagi itu sebelum makan malam. Tapi ini note banget untuk kalian yang lagi ada masalah sama mah, aku rekomen untuk minum jangan sebelum makan, tapi setelah makan. Jadi tuh gak bermasalah ya. Dan untuk rasanya, untungnya aku suka dan gak yang kayak aneh atau yang kayak terpaksa untuk minum, tapi ini aku genuinely suka sama rasanya. Rasanya enak banget, yang green banget, dan manis juga karena pakai stevia kan, jadi tuh aman banget. Dan untuk harganya, pasti kalian mau tahu harganya berapa. Nah, untuk mereka harganya ya emang menurut aku sih worth it ya, karena dalam satu box ini dapat 16 sachet, dan harganya itu Rp295.000. Menurut aku emang harganya segitu-segituan ya, dan emang lumayan worth it aja sih menurut aku. Jadi untuk kalian yang kayak masih suka makan junk food atau yang kayak makan sembarangan gitu, tenang aja, kayak aku susah juga untuk kayak to give that up gitu. Apalagi di Indonesia ada banyak banget godaan-godaan. Karena Flim Tea ini bantu banget untuk kayak kalian untuk diet atau untuk melancarkan pencernaan, dan untuk kalian yang kurang asupan serat juga. Pokoknya overall enak banget, aku suka banget Flim Tea ini. One thing that I like about this, itu nggak ribet sama sekali untuk membikinnya, cuma tinggal nuangin air dingin atau air biasa, kocok-kocok udah deh tinggal pergi. Jadi tuh kalau misalnya buru-buru nggak ketinggalan. Nah, ada satu lagi yang aku suka pakai beberapa minggu ini selain Flim Tea ini adalah Flim Meal. Flim Meal ini nggak jauh beda sama Flim Tea ini, bedanya kalau Flim Tea ini lebih kayak ke minuman, dan kalau ini tuh kayak serbuk minuman yang rasa coklat. Kalau kalian tahu, aku tuh suka banget sama yang namanya coklat. Dan aku itu dari beberapa minggu ini tuh kepengen nurunin berat badan kan, apalagi untuk kerjakan. Dan aku tuh dari kemarin tuh susah banget gitu untuk kayak maintain atau kayak nurunin gitu, karena keseringan aku nggak ada waktu untuk kayak olahraga, karena sibuk untuk ngelakuin yang lain atau yang kayak setelah kerja gitu kan pasti capek ya, kepengennya istirahat tidur. Dan seperti yang tadi teman aku juga rekomendasi ini, dan ini menarik juga gitu karena pas aku research, aku sempat ngeliat kayak beberapa orang yang lagi review, dan ada juga nutritionist itu yang rekomendasi tentang Flim Meal ini. Dan karena aku sendiri juga penasaran dan I need a meal replacement gitu untuk diet aku, dan setelah aku cobain emang gak salah aku pilih Flim Meal karena ini kebantu banget dan enak banget rasanya. Flim Meal ini bedanya sama Flim Tea itu, ini tuh sebagai kayak meal replacement gitu, ganti makanan. Dan ini tuh rendah kalori juga, cuma 190 kal yang kayak protein nabati, serat, karbohidrat kompleks, dan ada lemak banyaknya yang bisa memberikan efek kenyang lebih lama. Jadi ini tuh cocok banget untuk kalian yang mau ngejalanin diet, menjaga berat tubuh tetap ideal, and it is vegan friendly juga. Flim Meal ini bisa diminum untuk kalian yang vegetarian karena ini made out of 100% tumbuhan-tumbuhan. Atau nabati dan Flim Meal ini juga udah certified halal and BPOM. Dan untuk kandung-kandungannya adalah ada protein kedelai isolate, beras coklat, chia seed, dan bubuk flaxseed oil. Kandungan ini tuh cocok untuk yang alergi terhadap susu, dan isolat ini tidak mengandung zat alergen. Dan ini tuh kayak serat juga, dan baik untuk kesehatan jantung, bantu kontrol gula darah, dan kayak antioksidan dan lain-lain. Nah, semua zat dan protein yang dalam bentuk isolat ini itu nilai serapnya menjadi lebih tinggi. Jadi tuh bisa dibilang 18 gram protein dalam Flim Meal ini 90%-nya akan pasti diserap sama tubuh kita. Intinya Flim Meal ini punya protein yang tinggi dan rendah kalori, terutama ingredients-nya juga itu berkualitas banget.
banget. What I feel after aku consume ini, itu tuh aku suka makannya kan untuk pengganti makan pagi aku atau nggak makan malam. Dan efek kenyangnya itu lebih lama dibanding biasanya. Dan aku tuh jadi kalau misalnya makan pagi atau makan malam itu nggak kayak kerasa bloated banget gitu. Dan jadinya nggak kayak gampang atau cepet lapar juga. Dan seperti tadi juga aku akan kasih before and after picturesnya. Pokoknya kayak gini, setelah aku pakai Flim Tea sama Flim Meal, aku akan pakai foto yang tadi karena ini before and afternya itu pasti kalian bisa lihatnya sendiri perbedaannya gimana, karena aku juga ngerasa ngebantu banget dan ngaruh banget setelah aku konsumsi dua ini. Dan Flim Meal ini gampang banget untuk dibikinnya juga, cuma kalian tinggal ambil satu saset dan dicampurkan dengan 200 ml air, tapi airnya harus air dingin, dan kalian tinggal di shake-shake aja terus udah deh, kalian bisa langsung apa-apa. Aku mau bikin minum dulu, jadi aku kali lagi ngejalanin diet aku, dan aku belum makan siang, dan aku pengen ganti makan siang itu, aku pengen ganti sama Flim Meal. Aku akan isiin air dingin, aku enak banget untuk kayak ngemil atau untuk ngegantiin makan siang atau makan malam gitu. Cheers! Kalau Flim Meal ini tuh nggak harus langsung kayak dihabisin dalam satu, si istilah dalam satu kayak penggunaan gitu, bisa kayak pelan-pelan aja gitu. That is fine, that is a-okay. Seperti yang tadi aku bilang, aku suka konsumsi Flim Meal ini tuh sebagai pengganti makan pagi dan malam, tapi bisa juga sebagai kayak pelengkap protein yang tadinya aku nggak dapat dari makanan utama aku. Bisa juga saat aku olahraga, berlatih, atau bisa juga menjelang mau jam tidur. Karena itu bisa kayak memulihkan sel kita setelah kita udah bekerja keras atau kayak berlatih gitu. Dan rasanya tuh enak banget karena ini rasa coklat. Manisnya tuh pas banget dan kayak ada sedikit kacangnya juga rasanya. Tapi aku masih suka banget karena rasanya tuh mwah, pas gitu. Tapi teksturnya tuh kayak kental gitu, tapi enak banget untuk diminum. Overall menurut aku ini worth it banget untuk kalian cobain untuk pengganti makan. Dan ini isinya ada 12 saset dan harganya tuh Rp229.000. Tapi this is worth to try banget. Aku pokoknya akan tinggalin semua link social media mereka di bawah, jadi kalian bisa langsung check them out. Aku rekomen banget untuk kalian cobain Flim Meal dan Flim Tea ini karena benar-benar ngaruh banget. Dan emang pada suka semua, jadi tuh aku nggak ribet untuk kayak masak makanan sehat setiap hari lah, atau kayak nggak ada waktu untuk kayak olahraga gitu segala kecapean lah. Mereka ada di Shopee, Tokped, Blibli, jadi ID, pokoknya aku taruh link semuanya di bawah, jadi kalian bisa langsung check them out aja sebelum kehabisan. Aku rekomendasi banget. And yeah, that is it for this video. Thank you guys so much for watching. Please subscribe, like, and comment down below anything you want. Don't forget to follow my social media, link aku down below in the description. Semoga ini ngebantu untuk kalian yang lagi ngejalanin diet. Semangat untuk kalian semua. And yeah, I'll see you guys on my next video. Bye guys.